Ah, hehehe. Hei, senang ada temannya, teman curhat ya. Ada teman. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Kamu kedinginan. Kasihan. Dia marah kalau dia ngapain. Hai guys, jumpa lagi dengan kita tentunya dengan kabar terbaru terupdate kesayangan kita sekalian. Siapa lagi kalau bukan Lesti dan Bilar yang sebentar lagi akan menuju halal. Ya, kabar yang mana tentunya bakal bikin kalian bengek tentang si Hilal, si Didi Lesti dan Rizky Billar yang mana Boril lagi ngomong ponakannya dalam IG's unggahan ayah kejora. Ya, kesayangan baru Lesti, yakni si Hilal boneka Teddy gede yang membuatnya ya makin sayang sama si Rizky Billar. Namun keusiran Rizky Billar pun menjadi ketika tahu si Teddy mendapatkan perhatian khusus dari si doi. Hingga ini dia yang terjadi guys. Rupanya Rizky Billar tak mau diduakan dengan boneka Teddy pemberiannya. Dia hanya ingin Lesti mencintai dia seutuhnya. Ya, kejenakaan, kekompakan, kebanyolan mereka terkait dengan boneka Teddy, boneka kesayangan yang kemana-mana sama si Dedek Lesti dibawa, termasuk saat syuting yang membuatnya menjadi semakin unik, membuatnya menjadi kita semua semakin asik melihat kekocakan, kekompakan, apalagi ditambah dengan banyolan-banyolan ayah gejora yang selalu menggoda si Teddy dan putrinya yang kemana-mana membawa boneka pemberian Rizky Billar itu. Tentu semua pada senang, semua pada demen, apalagi keusilan di hari ini terkait dengan boneka Teddy tersebut yang mana unggahan ayah kejora membuat kita semua jadi bengek akan kebersamaan dan kisah cinta, kebanyolan, kegesrekan, ya keromantisan, jalinan dan cinta mereka yang seakan berjalan apa adanya. Itulah kisah cinta Lesti dan Hilal di hari ini yang membuat kita semua jadi seneng, baper akan kebersamaan, akan kekompakan, akan dedek yang begitu menyayangi boneka pemberian dari Rizky Billar, boneka kesayangan, boneka gede sebagaimana yang ia minta sebelumnya. Ia pingin ternyata dikejawantahkan, diwujudkan oleh Rizky Billar dengan membelikan kekasihnya boneka keinginannya tersebut. Tentu agar kalian tak ditinggal informasi terbaru terupdate mereka berdua, jangan lupa untuk selalu stay tune channel kita ini. Caranya cukup mudah, dengan kalian klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kabar-kabar terbaru mereka berdua di hari ini saat demi saat kalian dapatkan update-nya hanya di channel kesayangan kita ini tentunya. Oke, itu aja. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.